Hai Kak, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube kami, Bustan Branded. Nah, hari ini saya mau mereview tas fosil. Tas fosil backpack ya. Nah, sebelum melanjutkan untuk menonton review kami, jangan lupa ya, mohon dukungannya dengan cara klik like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Oke? Nah, ini tas fosil ransel atau tas fosil backpack ya, nih seperti ini keren iki, warna brown nih ya, tuh bagian belakangnya seperti ini. Oke, samping bawah ini semuanya full leather ya, Allah, ini bagus banget loh. Itu tebel juga ini ya. Oke. Nah, sekarang untuk bagian depannya itu seperti ini. Di sini ada embossnya fosil ya, tuh embossnya. Ini tuh kulitnya sangat mencolok banget loh Pak. Ini bagus tuh kan ya. Ini ada bagian depan seperti ini. Ini sangat besar banget bagian depannya. Tuh, lebar ini masuk apa aja nih. Ya, tuh kan, besar banget. Oke, untuk bagian dalamnya. Oh, sebentar. Besar nih, Kak. Muat laptop masuk ini mah. Cocok banget mau dibuat kemana aja, ini itu masuk. Kerja atau mau ke pergian kemana, meeting, apa itu, bawaan banyak, nah ini cocok banget tuh. Apalagi ini tuh lebar, sampai sebar. Nah, laptop tuh masuk. Oke ya, sini, ini buat laptop. Ini tebel banget. Dan laptopnya itu perkiraan sampai 15 inci, itu masuk. Ya ini, tuh, ini tebel banget loh Pak, aman banget ini. Dan di sini ada embossnya fosil ya. Di sini masih ada ruangan. Bentar. Nanti saya akan fotokan lebih detailnya ya di video, oke. Okay. Nah, ini ada slot. Ini zippernya. Ini zippernya besar. Dan ini kakak-kakak. Kan. Ini ada embossnya fosil. Ya. Oke. Untuk bagian dalamnya itu kain, jadi sangat mudah banget untuk dibersihkan. Ini untuk apa sih Kak? Nih saya bukakan ya. Oke. Ini seperti ini. Ada ruangan lagi di sini. Tahu ya apa ini ya? Buat logam mungkin ya Kak ya. Bisa banget buat logam. Nah, flash disk gitu untuk perlengkapan. Perlengkapan laptop ya, mungkin taruh sini. Ya. Ini keren mah. Buat yang kerja ataupun yang masih kuliah-kuliah gitu, bagus banget ini. Fintech, oke. Okay. Tuh, tekstur kulitnya. Bagus banget ini Kak, tebel, terus besar. Apa aja itu masuk, wes. Apa aja itu masuk langsung tuh ya. Oke, okay. Sini juga loh rasanya, rasanya tebel jadi nggak buat capek nih ya tuh. Ini bisa dicurin dan dipanjangin ya tuh. Untuk talinya itu kanvas. Nah, ini di baliknya itu kanvas ya nih. Oke. Ini super keren. Tuh, lihat tuh. Tekstur leather-nya itu atau tekstur kulitnya itu sangat fintech banget, Kak. Ini bukan cacat ya, Kak. Ini kalau leather itu memang seperti ini. Kalau yang asli itu memang seperti ini. Fintech banget. Ya, oke. Okay. Besar. Yo. Ini cocok buat kemana aja, wes. Ini wes, bagus banget ini ya. Fintech banget.
Aduh, ini sangat cocok banget guys, cocok ini. Kantor oke, okay. Mau traveling oke. Okay. Ya, terima kasih untuk review saya hari ini. Nah, yang masih penasaran dengan detail foto detailnya, saya akan nantikan di akhir video ya. Untuk review saya hari ini, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Nah, untuk yang mau request, itu bisa kirimkan ke kolom komen ya. Kirim pesan ke kolom komen atau bisa langsung hubungi WA kami di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat, bahagia, berkah berlimpah.